tamu kan tempat sholat kita di situ. Saya sudah duduk dengan mukena dengan anak-anak. Bapak habis mandi, rupanya dia masih pakai handuk, dia wudu. Pas dia setelah wudu langsung goncangan pertama kan. Nah, goncangan pertama itu saya langsung keluar. Saya sudah di depan rumah, saya duduk, saya takbir terus. Bapak karena dia pakai handuk, dia mau masuk dulu. Dia mau masuk rumah pakai celana. Pas dia masuk, Mbak, coba jalan itu kemari kayak gunung sudah kemari baju saya lihat karena saya di jalan mendidih begitu itu tanah kayak ada monster itu di bawah saya, ya Allah sudah semakin dekat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pas saya sudah di lingkar Mbak sampai saya naik tanah. Bagaimana Bapak bisa keluar dari tanah? Rupanya dia pas saya teriak air itu dia dengar Mas Eko. Dia dengar saya teriak air, dia keluar. Tapi sudah pakai baju. Sudah pakai baju, sudah pakai celana. Dia keluar itu dinding langsung memang kencang, kan kencang sekali di sini. Dinding itu langsung dinding rumah saya langsung. Itu kalau itu kena dia berarti dia udah jatuh di situ kan. Terus dia tidak kena, akhirnya dia lompat ke teras. Pas dia lompat ke teras, pagar lagi yang tak naik, bukan rubuh. Kalau kita di sana bukan dia tak naik, iya. Pagar lagi yang tak naik begini. Nah, dia mau cari jalan keluar sudah kan sudah terkepung ini, tidak bisa lagi. Alhamdulillah pas yang di samping itu pagar yang di samping belum roboh, dia manjat di situ kan. Pas dia manjat di situ, Mbak, sudah tidak ada lagi, langsung tergiling gitu. Jadi dia tergiling-giling dengan tanah juga. Dia pikir saya yang mati, padahal saya juga pikir dia yang mati. Kapan bisa ketemu sama Bapak? Dia belum malam bersyukur.